Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bisa kembali memulai kajian rutin di setiap pagi. Dan insya Allah kajian kita rutin di setiap pagi akan mengupas buku Halal Haram Bisnis Online. Buku yang sudah kita sediakan untuk kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan. Billahi nasta'inu wa ilaihi natawakkal. Semoga kita bisa menyelesaikan pembahasan buku ini dengan detail sebagaimana kita telah menyelesaikan buku sebelumnya. Baik, kita langsung membuka bagian muqaddimah tentang fikih jual beli. Atau sebelumnya, Anda yang sudah memiliki buku ini, ada yang edisi pertama dan ada yang edisi kedua. Sebenarnya baik edisi pertama maupun kedua tidak ada perbedaan. Itu yang lebih tepat adalah cetakan yang kedua. Untuk cetakan pertama ada sedikit kesalahan yang itu merupakan typo, yaitu di muqaddimah, bagian muqaddimah Romawi yang ketujuh. Bagi Anda yang memiliki buku di cetakan yang pertama, silakan dibuka Muqaddimah Romawi 7. Di poin yang keempat, saya menyatakan Allah tidak lupa. Kemudian saya mencantumkan satu ayat di surat Maryam ayat 64, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Namun di situ ada terjemahan yang salah. Di situ terjemahannya adalah bahwa Rabbmu itu lupa. Subhanallah dari pernyataan semacam ini. Dan ini terjemahan karena typo, karena kesalahan ketik. Dan kami sudah berusaha untuk mengedit buku ini. Sebelum di layout ada dua editor. Namun qadarullah tetap terlewatkan bagian itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kami. Dan bagi para jamaah yang sudah memiliki buku, silahkan langsung dikoreksi di halaman Romawi 7. Anda kasih tambahan tidak lupa, bahwa Rabbmu itu tidak lupa. Kemudian yang memiliki buku edisi 2, tertulis edisi 2. Banyak yang bertanya, edisi 2 berarti apakah ini lanjutan dari edisi 1? Jawabannya tidak. Isinya sama saja, hanya saja kita cetak ulang untuk yang kedua kalinya. Mungkin yang lebih tepat adalah tulisannya cetakan yang kedua, bukan edisi yang kedua. Tayyib, kita langsung mulai dengan membaca bagian muqaddimah. Di sini saya nyatakan harus Anda baca, agar kita bisa memahami seperti apakah metode yang digunakan oleh para asatidah atau oleh para ulama ketika membahas masalah yang sifatnya kontemporer. Saya sebutkan di sini, bagian dari akidah yang wajib kita yakini, bahwa setelah Nabi SAW wafat, maka Allah tidak lagi menurunkan wahyunya. Karena wahyu hanya turun kepada Nabi. Sehingga begitu Nabi SAW wafat, sudah tidak ada lagi wahyu yang turun. Sehingga semua dalil yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, telah terhenti dan tidak ada lagi tambahannya. Inilah yang menjadi alasan sebagian sahabat menangis. Beliau menangis karena wahyu tidak lagi turun. Yang dimaksud sahabat itu adalah Ummu Aiman, seperti yang dialami oleh Ummu Aiman radhiyallahu anha, yang menangis karena wahyu tidak turun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar pernah mengajak Umar radhiyallahu anhu, "Mari kita kunjungi Ummu Aiman sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi beliau." Kemudian setibanya di tempat Ummu Aiman, beliau sedang menangis. Lalu dua sahabat mulia ini bertanya, "Ma yubakiki?" Apa yang menyebabkanmu menangis, wahai Ummu Aiman? Bukankah apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik?
Meskipun Nabi SAW meninggal dunia, beliau mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Ta'ala. Jawab Ummu Aiman, ma'abki alla akuna a'lam anna ma'indallahi khairun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa Allah Ta'ala telah memberikan yang terbaik untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Namun aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Sehingga karena wahyu itu terputus, maka Ummu Aiman sedih. Konsekuensi dari hal ini adalah ketika wahyu sudah tidak turun lagi, maka tidak ada ayat yang baru dan tidak ada hadis yang baru. Karena itu siapa yang mengklaim ada ayat yang turun setelah wafatnya Nabi SAW, berarti itu Quran palsu. Sebagaimana klaimnya sebagian orang Syiah yang mereka mengatakan bahwa setelah Nabi SAW wafat, Jibril tetap turun untuk menyampaikan wahyu Al-Quran, namun disampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Dan dalam rentang waktu sekian, Quran yang diterima oleh Fatimah itu disimpan oleh Fatimah, lalu dibawa oleh salah satu cucu dan keturunan dari Fatimah masuk ke dalam gua yang disebut dengan Gua Sirdab, dan nanti akan muncul yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Dan Mushaf Fatimah ini dirahasiakan sampai sekarang dengan alasan bahwa jika Mushaf Fatimah ini dimunculkan, maka nanti Ahlul Bait akan dibantai oleh kaum muslimin. Waliyadu billah, subhanallah, dari apa yang dikatakan oleh orang Syiah ini, yang berarti bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu tambahan kepada Fatimah radhiyallahu anha setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernyataan Syiah ini cukup banyak bisa kita jumpai di internet. Bahkan dengan tegas mereka menyatakan bahwa Quran ini disembunyikan oleh sebagian Ahlul Bait, sebagian dari imam mereka, dan nanti akan dimunculkan di akhir zaman. Kita nyatakan bahwasanya ini adalah akidah kekufuran, dan siapa yang memilikinya maka dia telah keluar dari Islam. Tayyib. Dari sini kita mau menyatakan bahwasanya dalil dari Al-Quran maupun Sunnah itu sifatnya terbatas. Karena wahyu itu terbatas. Wahyu dibatasi dengan apa? Dengan wafatnya Nabi SAW. Sehingga kita punya premis, wahyu itu terbatas. Karena Nabi SAW telah wafat. Sehingga Al-Quran dan Sunnah itu terbatas. Karena itulah dalil sifatnya terbatas. Dalil sifatnya terbatas. Tayyib. Kesimpulan bahasanya dalil itu terbatas, tidak semua orang menerimanya. Ada sebagian orang yang mau menerima, dan ada sebagian orang yang tidak mau menerima. Saya pernah menyampaikan ini dalam sebuah workshop, dan ada salah satu peserta yang dia penganut gerakan tertentu. Saya sampaikan bahasanya, apakah dalil itu terbatas? Banyak peserta mengatakan, iya, dalil terbatas. Mereka setuju. Tapi ada salah satu peserta yang dia enggak setuju. Oh enggak, dalil itu tidak terbatas. Konsekuensi yang menyatakan bahwasanya dalil tidak terbatas, berarti ada wahyu yang turun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak mungkin. Baik, kita tentu menolak pendapat yang mengatakan bahwasanya dalil tidak terbatas. Berikutnya, saya menyatakan, sementara itu, realita di kehidupan kita menunjukkan bahwasanya kasus itu selalu berkembang. Selalu muncul kejadian yang baru, yang tidak ada di masa silam. Sehingga kasus di alam raya ini sifatnya tidak terbatas. Anda tentu setuju dengan ini, karena ini adalah realita dalam kehidupan. Semua orang tahu yang namanya kasus itu tidak terbatas. Kita tahu bahasanya di zaman Nabi SAW
enggak ada HP. Di zaman Abu Bakar enggak ada orang pakai Facebook. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak ada orang yang jualan di Shopee. Enggak ada marketplace. Dan berbagai macam fasilitas yang saat ini semarak di tengah manusia, namun tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak sekali kendaraan-kendaraan yang itu tidak ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dalil yang sifatnya terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Bagian inilah yang mau kita pecahkan. Karena itu kenapa kami minta untuk membaca mukaddimah? Karena dalam masalah ini ada sebagian orang yang punya pemahaman menyimpang. Terutama adalah orang-orang liberal yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang turun 14 abad silam, hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad silam, sudah tidak lagi relevan untuk menjawab perkembangan zaman, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi atau dilakukan revitalisasi atau istilah-istilah yang mereka buat agar bisa menghasilkan Islam yang sesuai dengan kondisi zaman. Sehingga muncullah istilah Islam Nusantara, di mana syariat Islam, aturan Islam itu harus menyesuaikan dengan budaya yang berlaku di Nusantara. Coba Anda bisa bayangkan, Islam harus menyesuaikan budaya. Kita mengakui keberadaan budaya. Budaya itu selalu berkembang. Budaya kita dulu, budaya orang Jawa dulu dengan budaya orang Jawa sekarang berbeda. Mungkin ya, budaya orang Jawa dulu ya, mereka sukanya main jaranan, sekarang main pit-pitan. Budaya orang dulu mereka suka misalnya permainan tertentu, sekarang sudah berubah. Lalu mana yang harus menyesuaikan? Budaya menyesuaikan aturan syariat ataukah syariat yang harus menyesuaikan budaya? Jawabannya, budaya yang harus menyesuaikan aturan syariat. Sehingga bagian mana budaya yang boleh dilakukan dan bagian mana budaya yang tidak boleh dilakukan, di situ orang harus bisa milih. Karena itulah, dulu orang-orang kafir, mereka mempertahankan budaya bahkan sampai dijadikan sebagai alasan untuk melawan para nabi. Sehingga ketika nabi itu berdakwah, mereka menyampaikan, "Inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun." Kami jumpai bapak-bapak kami, nenek moyang kami melakukan seperti ini. Kenapa kami dilarang? Sehingga mereka beralasan dengan budaya untuk menolak dakwahnya para nabi. Dan tentu saja ini adalah alasan yang tidak benar, karena aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi derajatnya dibandingkan aturan budaya manusia. Barangkali Anda yang pernah belajar masalah ilmu hukum tentu paham masalah ini ya, bahwa aturan yang lebih tinggi tingkatannya dia harus dimenangkan dibandingkan aturan yang lebih rendah tingkatannya. Dan salah satunya adalah dilihat dari, salah satu untuk mengukur ini aturan lebih tinggi atau lebih rendah adalah dilihat dari siapa yang memberikan aturan. Jika aturan itu datang dari Tuhan Allah Azza wa Jal, maka jelas tidak ada yang bisa menandinginya. Dia adalah aturan yang paling tinggi, sehingga aturan apapun yang dibuat oleh manusia tidak boleh mengalahkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aturan Allah Ta'ala adalah aturan yang puncak tertinggi. Sehingga yang harus menyesuaikan adalah budaya, menyesuaikan aturan syariat dan bukan sebaliknya. Karena itu apa yang dinyatakan oleh kaum liberal ternyata telah dibantah oleh para ulama, kaum muslimin, dan mereka melakukan penyimpangan. Dan kita bersyukur Allah tidak menjadikan kita tertular dengan penyakit penyimpangan mereka.
dan penyimpangan mereka telah dibantah oleh para ulama kaum muslimin. Apa yang dinyatakan oleh orang liberal sehingga mereka mengatakan bahwa Quran tidak lagi relevan, hadis tidak lagi relevan, sebenarnya berangkat dari keterbatasan mereka dalam memahami dalil. Berangkat dari keterbatasan mereka dalam memahami dalil, lalu mereka menyalahkan dalil. Sehingga kok dalilnya bunyinya kayak gini, kok ini kayak gini, wah ini sudah enggak relevan. Akhirnya yang disalahkan adalah dalil. Dalil ini enggak layak untuk diberlakukan, dalil ini sudah tidak lagi berhak untuk diberlakukan di masyarakat. Padahal berangkatnya itu disebabkan karena mereka tidak paham terhadap dalil. Ada satu buku yang ditulis oleh mahasiswa S2 UIN. Buku itu berjudul Menggugat Otoritas Hadis Sahih dalam Bukhari terhadap Perkembangan Zaman. Jadi menurut beberapa orang UIN, ada beberapa hadis sahih di Sahih Bukhari, di kitab Bukhari, yang dia nampaknya enggak cocok dengan perkembangan zaman. Contohnya misalnya ada lalat yang masuk ke dalam air, ke dalam minuman. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan apa? Sebelum diminum, celupkan dulu, kemudian baru dibuang, setelah itu silakan diminum. Menurut sebagian mereka, ini malah enggak benar. Kenapa? Kalau dicelupkan itu justru bukan menghindari penyakit, tapi justru malah menambah penyakit. Dan mereka belum punya bukti apakah sayap satunya itu menjadi obatnya ataukah tidak ada obatnya. Contoh yang lain, jika ada anjing yang menjilati wadah yang basah, bejana yang berisi air, maka untuk membersihkan wadah ini harus dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan tanah, air bercampur tanah. Lalu mereka komentar, ini aneh, air bercampur tanah itu justru malah mengotori. Tapi ini kenapa dipakai untuk mencuci anjing yang menjilati atau mencuci wadah yang dijilati oleh anjing? Ya. Padahal kalau tujuannya untuk membersihkan, seharusnya di zaman kita cukup dengan menggunakan sabun atau disemprot dengan desinfektan. Dan komentar yang semisal, termasuk misalnya Nabi Musa pernah debat dengan Adam, yang itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ini aneh, kapan dia ketemu? Adam manusia pertama, Musa jaraknya dengan Adam sekian ribu tahun, bagaimana mungkin bisa ketemu? Dan hal-hal yang mereka sampaikan yang menurut logika mereka itu aneh. Padahal itu semuanya tidak aneh, karena kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika kita yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, akan sangat mudah bagi kita untuk memahami setiap dalil yang menurut logika kita enggak masuk akal. Karena itulah apa yang disampaikan oleh orang liberal, bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an yang turun 14 abad silam. Hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad silam tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Sebenarnya pernyataan ini berangkat dari keterbatasan mereka terhadap dalil. Sehingga yang mereka salahkan adalah dalil. Di tangan para ulama Ahlussunnah, aturan yang Allah sediakan dalam Al-Quran dan Sunnah bisa menjawab semua kasus yang berkembang di masyarakat. Namun sayang, mengingat orang-orang liberal ini tidak belajar Islam dari para ulama, tapi mereka belajar dari orang-orang kafir, sehingga mereka tetap bertahan dalam posisi kerdil dalam memahami dalil. Sehingga mereka tidak mau menerima pernyataan dan keterangan dari ulama. Di hadapan orang liberal, Anda membawakan fatwa misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
diketawain, Pak. Di hadapan orang liberal, Anda membawakan fatwa Imam atau Syekh Ibnu Baz, Anda akan diketawain. Atau membawakan fatwa Lajnah Da'imah atau Syekh Utsaimin, Anda akan diketawain. Karena mereka menghina para ulama. Dan mereka menganggap para ulama tidak memahami dalil. Padahal hakikatnya adalah mereka sendiri yang tidak paham dalil. Ada salah satu kawan, beliau sudah meninggal rahimahullah, yang beliau mengambil doktoral di salah satu universitas Islam di Indonesia. Dan ketika beliau menulis disertasi, dalam disertasi itu beliau sampaikan, karena beliau ini termasuk salah satu di antara asatidah Ahlus Sunnah, beliau sampaikan beberapa dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian sebelum presentasi tentu disodorkan dulu ke dosen pembimbing untuk dikoreksi. Apa komentar dosen pembimbing? Dia mengatakan, referensi kamu itu semuanya referensi yang sudah kuno. Ini referensi sekian tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, bahkan lebih dari 1000 tahun. Karena penulisnya meninggal tahun 300 Hijriah, 300 sekian Hijriah, 200 sekian Hijriah. Ini referensi yang sudah terlalu kuno, nggak berlaku. Nah, yang diinginkan apa? Ya, pakai referensi yang lebih modern. Ya, pernyataan orang-orang Barat, pernyataan orang-orang Amerika, itu referensinya. Padahal ini jurusan agama ya, ini jurusan agama. Sehingga dia membahas jurusan agama, tapi referensi yang dipakai diminta untuk referensi yang sifatnya modern, yaitu untuk orang-orang belakangan. Ya. Subhanallah. Makanya benar seperti yang dinyatakan bahwasanya orang liberal itu mereka anti terhadap Al-Quran dan hadis, meskipun mereka menyatakan bahwasanya mereka adalah seorang muslim. Kemudian terdapat banyak dalil yang menegaskan bahwa aturan yang tertuang dalam wahyu Allah bisa menjawab semua masalah. Di antaranya Allah tegaskan di surat An-Nahl ayat 89. Allah Ta'ala berfirman, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Aku turunkan kepadamu Al-Kitab, tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan segala sesuatu, wahudan warahmatan wabushran lil muslimin, dan sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Tolong Anda garis bawahi kalimat, kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Apa yang dimaksud segala sesuatu di sini? Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi manusia di dunia maupun di akhirat. Yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar dia bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah jadikan Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana dalam ayat di surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah aku mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kenapa beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam? Pertanyaannya begini, yang berstatus sebagai rahmat itu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan, "Tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, beliau berwujud fisik dan membawa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat. Pertanyaannya,
yang menjadi rahmat bagi alam itu fisik beliau ataukah syariat beliau? Mungkin ada sebagian orang yang menjawab yang menjadi rahmat adalah fisik beliau. Kita tidak menyalahkan jawaban seperti ini karena fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu rahmat, dalam arti fisik beliau bisa dijadikan sebagai sumber tabarruk. Karena itu rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh sahabat bisa dipakai untuk obat. Kemudian selimut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tinggalkan setelah beliau wafat dipakai oleh sebagian sahabat untuk pengobatan. Sehingga fisik beliau bisa menjadi tempat untuk mengambil berkah. Ketika beliau wudu, tetesan-tetesan air yang keluar dari jasad beliau dijadikan rebutan oleh sahabat, kemudian diusap-usapkan di badannya. Nabi SAW tentu melihat itu dan beliau biarkan. Ketika beliau meludah, ada yang nadai, kemudian diusap-usapkan di badannya. Beliau melihat itu dan beliau biarkan. Ketika beliau melakukan aktivitas tertentu, kadang ada sahabat yang mengusap-usap tangan beliau, kemudian diusapkan ke badannya. Sebagaimana yang ini dilakukan oleh Nabi SAW setelah beliau salat subuh. Ketika beliau berada di Mekah, beliau selesai salat subuh, para sahabat berkerumun, kemudian menyalami tangan Nabi SAW selesai sholat, lalu diusapkan ke badannya. Dan itu dijadikan dalil oleh sebagian orang, dianjurkan untuk salaman setelah sholat. Padahal maksud sahabat ini adalah tabarruk, karena mereka baru saja pertama kali ketemu Nabi SAW di musim haji. Sehingga begitu mereka melihat Nabi SAW selesai beliau sholat, didatangi, kemudian tangannya salaman, terus diusap-usapkan. Dan itu gantian banyak orang ya. Yang itu hanya dilakukan ketika kejadian itu, bukan rutin. Tayyib. Sehingga fisik Nabi SAW adalah rahmat. Namun dia sifatnya terbatas. Terbatas dengan apa? Terbatas dengan waktu dan tempat. Karena itu siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkannya hanyalah para sahabat yang hidup bersama beliau. Sehingga mereka yang berada di tempat yang jauh dari beliau enggak dapat manfaat ini. Mereka yang hidup setelah beliau wafat juga enggak dapat kesempatan ini. Yang bisa mendapatkannya hanya sahabat yang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti fisik beliau itu rahmat tapi sifatnya terbatas. Karena itu kalau pertanyaannya, mana yang lebih menunjukkan rahmat bagi seluruh alam? Fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah ajaran beliau? Jawabannya yang kedua. Karena ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menembus ruang waktu dan tempat. Menembus dimensi waktu dan tempat. Tersebar ke seluruh penjuru alam. Sampai jarak yang sangat jauh, Indonesia bisa mendapatkan manfaatnya. Sementara beliau pusat dakwahnya berada di Madinah. Sehingga tempat yang jauh sekalipun bisa terjangkau. Mereka yang tinggal di Amerika bisa mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Mereka yang tinggal di belahan bumi yang lainnya bisa mendapatkan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibatasi oleh waktu. Demikian pula tidak dibatasi oleh tempat. Dan itu yang menunjukkan bahasanya, inilah rahmatanil alamin yang sebenarnya. Karena itu jika orang menganggap bahasanya wahyu sudah tidak lagi relevan dan hanya cocok untuk diterapkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu sama halnya dia menganggap bahasanya wahyu itu telah gagal untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apabila orang-orang liberal mengatakan bahwa wahyu sudah tidak lagi relevan
bagi kehidupan manusia, berarti itu sama halnya mereka mengatakan bahwa wahyu yang Allah turunkan gagal untuk menjadi rahmatan lil alamin. Tayyib. Kemudian yang ketiga, Allah Maha tahu dengan detail semua perbuatan hambanya, karena Dia mengetahui dan meliputi semua yang terjadi di alam raya ini. Allah Ta'ala berfirman, Ala innahu bikulli syai'im muhita. Ketahuilah bahasanya Allah Ta'ala Maha meliputi segala sesuatu. Meliputi ilmunya, meliputi kekuasaannya. Sehingga tidak ada yang keluar dari ilmu Allah dan tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah. Semua telah Allah ketahui. Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang belum terjadi. Dan Dia tahu bagaimana yang belum terjadi itu ketika berproses akan terjadi. Kata para ulama, Allahu alimun bima kana wa ma yakunu wa ma lam yakun wa kaifa lam yakun kaifa yakun. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang telah terjadi di masa silam. Allah tahu semuanya. Wa ma yakun dan apa yang sedang terjadi. Wa ma lam yakun dan apa yang belum terjadi. Dan bagaimana yang belum terjadi ini kaifa yakun ketika dia akan terjadi. Misalnya ada banyak sekali para bujangan yang saat ini sedang hidup. Mereka belum menikah. Allah tahu siapa saja jodohnya. Dan Allah juga tahu gimana cara orang ini ketemu jodohnya. Dan Allah tahu bagaimana cara orang ini menikah dengan jodohnya. Semuanya Allah tahu. Karena itu ketika Allah menurunkan syariatnya di zaman Rasulullah SAW, apakah Allah tahu kalau besok akan ada banyak fasilitas dan teknologi? Jawabannya, Allah tahu. Baik, poin yang keempat, Allah tidak lupa. Artinya ketika Allah menurunkan syariatnya di zaman Nabi SAW, Allah tidak lupa akan adanya berbagai perubahan dalam kehidupan hambanya. Karena Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka nasiya. Bahasanya Rabbmu tidak lupa. Allah tidak lupa ketika ayat ini diturunkan, kelak akan ada teknologi informasi, termasuk diantaranya adalah jual beli online. Dan dua prinsip ini yang dijadikan oleh para ulama untuk membantah sebagian orang yang menolak tentang hadis ketika ada anjing yang menjilati sebuah wadah maka harus dicuci sebanyak 7 kali. Mereka mengatakan hadis ini tidak berlaku karena sekarang sudah ada sabun. Sekarang sudah ada alat pembersih yang lebih canggih dibandingkan tanah. Pertanyaannya, apakah Allah tahu ketika Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hadis ini? Apakah Allah tahu besok akan ada sabun? Mereka menjawab, Allah tahu. Baik. Kalau mereka mengatakan Allah tidak tahu, keluar dari Islam, kafir. Karena berarti dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perbuatan kekufuran. Pertanyaan yang kedua, Allah tahu tadi, Anda sepakat Allah tahu. Apakah Allah lupa kalau besok akan ada sabun? Kalau dia mengatakan Allah lupa, subhanallah dari apa yang dia ucapkan. Dan itu juga kalimat kekufuran. Ya. Sehingga tidak ada pilihan yang lain selain mereka mengatakan Allah tahu dan Allah tidak lupa. Jika demikian, maka Allah tahu kalau besok ada sabun. Dan ketika Allah turunkan syariat ini, Allah tidak lupa kalau besok akan ada sabun. Yang kelima, semua sebab yang bisa mengantarkan menuju surga dan menjerumuskan manusia ke dalam neraka telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang bisa membuat orang menuju surga dan apa yang membuat orang kecemplung neraka telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma baqiya syai'un
yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa satupun sebab yang bisa mengantarkan menuju surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Sehingga enggak ada yang tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas masalah muamalah terkait harta, tujuannya adalah untuk mengetahui bagian mana yang dibolehkan dan bagian mana yang dilarang untuk diambil, termasuk halal haram bisnis online. Sehingga mengenal halal haram masalah ini hakikatnya adalah mengenal batasan agar kita bisa selamat di akhirat. Sehingga yang seperti ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian hukumnya. Yang dulu sudah pernah kita sampaikan, ada dua hal yang perlu kita bedakan. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Premis yang kedua adalah kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Yang pertama. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau hukum urusan dunia, siapa yang paling paham? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk masalah hukum urusan dunia, beliau telah jelaskan semuanya kepada manusia. Karena hukum inilah yang nantinya akan menjadi aturan, bagian mana yang boleh, bagian mana yang dilarang. Sehingga jika orang ingin selamat dunia dan akhirat, maka dia harus mengikuti aturan ini. Dan itu sejalan dengan makna hadis yang tadi kita baca, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Enggak ada satupun keterangan yang menjelaskan tentang apa saja yang bisa mengantarkan ke surga atau yang bisa menjauhkan diri dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Dilengkapi dengan ijtihad para sahabat serta ijtihad para ulama salaf yang lebih mengedepankan sikap kehati-hatian dan ketakwaan, baik yang bentuknya pemahaman mereka terhadap kesimpulan dalil atau kesimpulan mereka terhadap kasus yang mereka jumpai. Dari situlah kita bisa mendapatkan kesimpulan yang benar terkait sebuah kejadian yang sifatnya sama sekali tidak ada di masa silam. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian di bagian yang kedua, saya membahas tentang cara ulama memecahkan kasus kontemporer, yang di situ ada 4 tahapan ya, yang kita sebutkan, dan insya Allah kita akan bahas bagian ini di pertemuan besok insya Allah ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kesimpulan yang ingin kita tegaskan di pertemuan kali ini adalah bahwa syariat itu lengkap, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan syariat itu bisa menjelaskan semua masalah yang dialami oleh manusia. Dan sebagai bentuk husnudzon kita kepada syariat Allah ta'ala adalah tidak ada satupun bentuk syariat yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau menyampaikan sesuatu, bisa disampaikan di line telepon ya, nomor 0812-2444-3344, atau juga bisa melalui WA di nomor 0821-221-567-890. Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan melalui telepon, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Pertanyaan dari sahabat Sahabat TV, Mariama Setiawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, apakah setiap bisnis MLM itu haram? Kalau sudah ada kehalalan dari fatwa MUI tentang bisnis tersebut, apakah bisa kita ikuti Ustaz? Afwan. Baik. Sambil kita angkat penelpon yang pertama. Putus ya. Apakah setiap bisnis MLM itu haram? Ataukah ada bagian MLM yang diperbolehkan? Karena ada fatwa MUI yang membolehkan MLM, bahkan ada MLM yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Baik,
Mohon Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk yang dia mendapatkan label halal dari MUI, dan kita tidak menggugah mas bagian ini, karena produk itu yang penting tidak ada zat yang haram, tidak ada zat yang najis, maka hukum asalnya halal untuk dikonsumsi. Dan selama tidak membahayakan bagi orang yang mengkonsumsi, hukumnya diperbolehkan. Itu kalau sifatnya produk. Namun untuk sistem, maka di sini perlu kita lihat bagian mana yang boleh, bagian mana yang dilarang. Dan tidak semua sistem MLM yang ada di negara kita, bahkan di dunia, dia memenuhi standar syariat. Sehingga yang kita bahas adalah bagian sistemnya, bukan bagian produknya. Insya Allah nanti kita akan sebutkan seperti apakah MLM yang diperbolehkan. Tayyib, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya masalah jual beli. Silakan Bapak. Ana ini ada buka jual beli atau kredit barang Ustaz. Jadi gini, sistem ana tuh gini. Ada permintaan, terus ana tidak menyiapkan barang. Jadi posisi ana itu begini, ana menyiapkan barang itu setelah ada permintaan. Jadi ada pesanannya gini, ada permintaan misalkan dia ingin beli motor, tapi dia tidak cukup uang gitu. Jadi dia datang ke tempat ana mau beli motor. Nah terus setelah persetujuan dengan harga. Mungkin harga tadi misalkan kalau harga itu motor baru seandainya harga 15 juta terus ana jual 20 juta dalam jangka waktu 18 bulan. Terus setelah itu, setelah setuju semuanya, terus ana belikan kendaraan itu, terus ana jual secara kredit sama orang yang membutuhkan itu tadi. Terus gimana hukumnya Ustaz? Apakah itu halal dalam syariat atau tidak Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Apakah konsumen Bapak? Apakah konsumen diminta untuk membayar DP Bapak? Itu tergantung dia Ustaz. Kalau DP, maksudnya tadi DP tadi untuk meringankannya Ustaz, untuk meringankan angsurannya saja. DP jadi, dibayarkan setelah tadi, DP dibayarkan. DP-nya dibayarkan setelah Bapak memiliki barang atau sebelum memiliki barang? Ada yang sebelum, tapi pada waktu pembelian itu tadi saya tidak hitung gitu. Itu saya anggap itu titipannya dulu. Saya membeli itu dengan uang-uang yang saya siapkan gitu. Tadi saya tidak mengambil uang yang uang yang DP itu tadi, itu saya tidak memakai uang itu. Saya memakai uang yang ada sama saya. Jadi masalah DP tadi itu akan tadi contoh seperti harga tadi 20 juta, kalau dia punya DP tadi 5 juta, jadi sisa itulah yang dihitung kredit Ustaz. Baik. Nah, demikian Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, skema ini sudah pernah kita jelaskan pada saat membahas kitab fikih jual beli, dan intinya adalah saat proses pemesanan maka di sana tidak boleh ada akad, sehingga karena tidak ada akad maka sama sekali tidak boleh mengikat. Karena tidak boleh mengikat, maka setelah Anda beli barang, setelah Anda beli motor, pihak konsumen berhak untuk tidak jadi beli. Jika Anda siap dengan konsekuensi ini, insya Allah skema yang Anda lakukan diperbolehkan. Dan untuk masalah DP, kami sarankan sebaiknya 0%, jangan minta speser pun.
dan kalaupun dia ngasih sebaiknya ditolak. Kenapa demikian? Untuk bisa memastikan bahasanya Anda tidak melakukan jual beli kalik bil kalik. Apa itu jual beli kalik bil kalik? Uangnya tidak tunai sementara barang belum dimiliki, sehingga diminta kepada calon konsumen pembayarannya nanti saja setelah akad dilakukan, baik yang sifatnya DP maupun cicilan. Karena itu dalam tahapan pemesanan jangan ada perpindahan uang sepeser pun, ya, baik mau distatuskan sebagai pindah hak milik maupun sifatnya hanya untuk wadiah. Insya Allah dengan cara seperti ini Anda lebih selamat, dalam arti Anda sama sekali tidak melakukan akad menjual barang yang belum dimiliki. Wallahu a'lam. Tayyib. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Yanuar, Ustaz. Oh, silakan Pak Yanuar. Ustaz, ini alhamdulillah mungkin waktu itu saya pernah konsultasi sama Ustaz yang mengenai pekerjaan kita sebagai yang konsultan penilai, Ustaz. Karena udah kira sudah mendirikan yang insya Allah yang lebih besar ini. Cuman masalahnya begini. Waktu masih sebelum buat yang sekarang ini kan saya kan di kantor pusat, kemudian kita punya beberapa cabang. Nah, cabang-cabang itu kan waktu mereka buat cabang ada perjanjian sama kita untuk membayar semacam royalti ya setiap bulan itu. Nah, royaltinya itu yang jadi masalahnya kan mereka cabang-cabang itu masih mengerjakan sebagian kerjaan dari bank konvensional ya. Ada yang konvensional, ada yang tidak konvensional, ada yang di luar itu. Nah, setoran mereka itu kita pisahkan rekeningnya yang konvensional sama non-konvensional. Nah, yang jadi masalah ini apakah setorannya itu halal atau tidak. Yang kedua, ada sisa yang masih pesat ini yang konvensional itu belum tidak kita gunakan, masih tersisa. Sementara kita sekarang sudah mulai hijrah, sudah membentuk yang baru yang tidak ada hubungan seperti itu lagi, yang tidak mengerjakan yang konvensional. Kira-kira dana itu mau diapakan ya, Ustaz? Baik, cukup Bapak? Cukup. Nah, baik, coba kita buat penjelasan secara tertulis ya. Lama kita tidak menulis. Tadi ada pertanyaan tentang MLM ya. Kapan sebuah MLM itu dikatakan memenuhi standar syariat dan kapan tidak memenuhi standar syariat? Tayyib. Dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa inti larangan jual beli dan semua muamalah yang ada di sekitar kita itu jika di sana mengandung tiga pelanggaran, ada unsur dolim, ada unsur riba, atau unsur ghoror. Nah, di MLM itu yang dominan yang mana? Dolim, riba, ghoror. Pelanggaran yang paling dominan di MLM yang mana? Insya Allah nggak ada zalim. Kenapa? Mereka saling ridho. Kalau merasa didolimi mungkin banyak, yaitu para downline yang sudah nggak bisa dapat, nggak dapat downline bawahnya lagi karena sudah mengalami saturasi. Kalau unsur riba, insya Allah nggak ada, karena statusnya jual beli biasa. Yang ada adalah bagian ini. Ketidakjelasan. Goror inilah yang dominan dalam MLM. Karena itulah inti dari MLM, mana yang boleh, mana yang tidak adalah pertanyaannya, ada enggak gorornya? Kalau enggak ada gorornya boleh, kalau ada gorornya hukumnya dilarang.
Nah, cara untuk meneliti ada ghararnya ataukah tidak, gimana? Cara untuk mengetahui ini ada ghoror atau tidak, gimana? Dulu sudah kita bahas tentang teori iwat dan muawat, ya. Anda lihat bagaimana keseimbangan antara iwat dan muawat, antara apa yang dibayarkan dengan apa yang diterima. Ketika keseimbangan itu terjadi, di mana yang dibayarkan jelas dan yang diterima jelas, maka insya Allah tidak ada ghoror. Tapi ketika dua hal ini tidak terjadi, antara yang dibayarkan dengan yang diterima, salah satu tidak jelas, misalnya ini jelas, yang ini tidak jelas, maka di situ ada ghoror. Nah, salah satu cara yang ini sifatnya hanya menurut yang saya ketahui, ya. Salah satu cara untuk mengetahui adanya keberadaan ghoror adalah beberapa indikator ini, ya. Pertama, fee referral. Satu, ketika di sana ada fee referral, itu biasanya mengandung ghoror yang sangat jelas. Yang kedua adalah ada fee dapat downline. Ada fee dapat downline yang berbayar. Dalam arti, Anda bisa ketika dapat downline bisa dapat fee, namun syaratnya Anda harus daftar dulu, bayar dulu. Dan ini sama dengan menjual peluang pasar, dan peluang tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, nilai produk tidak sebanding dengan biaya daftar, biaya member, ya. Misalnya produknya sangat murah, tapi biaya membernya mahal. Kenapa orang mau untuk beli itu? Karena sebenarnya yang dia inginkan ini. Yang dia inginkan adalah fee referral atau fee dapat downline, namun sifatnya berbayar. Dan jika ada tiga hal ini, maka Anda bisa nyatakan bahasanya MLM itu mengandung ghoror. Tapi kalau nggak ada ini, insya Allah tidak masalah. Misalnya kalau nggak ada itu gimana, Pak? Tidak ada fee referral, ya. Nggak ada fee dapat downline yang sifatnya berbayar. Nilai produk sebanding dengan biaya yang di biaya daftar member misalnya, maka insya Allah ini MLM yang diperbolehkan. Misalnya bayar 100.000, 100.000 dapat apa misalnya? Satu paket sembako. Kemudian Anda sekaligus diangkat sebagai agen, insya Allah tidak masalah. Karena pemasaran berjenjang itu tidak dilarang. Pemasaran berjenjang tidak dilarang. Seperti kemarin yang sudah kita sampaikan, ada kasus yang diceritakan oleh Syekhul Islam. Ada dalal yang dia memiliki banyak tim dalal. Ini dalal-dalal bawahannya ini adalah tim tambahan yang dia miliki. Dan dalal sebagai orang yang memaklari penjualan barang, dia boleh mensubkon ke maklar-maklar yang lain. Dan seperti ini kata Syekhul Islam, selama diizinkan oleh tajir itu berarti pemilik barang, selama ini mengizinkan, hukumnya diperbolehkan. Kalau nggak diizinkan, ulama beda pendapat apakah ini boleh ataukah tidak. Intinya pemasaran berjenjang itu tidak dilarang. Yang bermasalah adalah ketika ada orang yang mau memasarkan secara berjenjang, dia harus bayar dulu. Sementara ketika dia bayar, belum tentu bisa dipastikan apakah dia nanti bisa dapat fee ataukah tidak. Dan itulah yang menjadi sumber ghoror dalam MLM.
Baik, insya Allah ini yang bisa kita jadikan sebagai indikator bagaimana MLM yang sesuai syar'i dan seperti apa MLM yang melanggar syariat. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan berikutnya tentang masalah tadi ya, tim penilai. Yang bertugas untuk melakukan appraisal terhadap beberapa objek, dan biasanya banyak kliennya adalah perbankan. Misalnya tim appraisal untuk objek bangunan yang mau dijadikan sebagai agunan, yang mau dijadikan sebagai apa misalnya jaminan untuk utang bank dan seterusnya. Tim penilai ini sifatnya adalah menjual jasa. Dan orang yang menjual jasa, maka prinsipnya adalah jasa yang harus halal. Yang kedua, tidak ada unsur saling menolong maksiat atau tolong menolong dalam maksiat. Tidak ada unsur tolong menolong dalam maksiat. Selama dua ini dipenuhi, insya Allah tidak masalah. Tim penilai itu jasa yang halal. Menilai sebuah objek itu jasa yang halal. Contoh jasa yang haram apa, Pak? Contoh jasa haram misalnya pijet zina, itu contoh jasa haram. Apalagi misalnya, ya, misalnya jasa memasakkan daging babi, jasa apa misalnya membantu menang judi, itu jasa haram. Tayyib, menjadi tim penilai jasa halal berarti harus memenuhi syarat yang kedua, tidak ada unsur yang bentuknya saling tolong menolong dalam maksiat. Nah, untuk bagian kedua ini berarti yang perlu diperhatikan adalah masalah klien. Seperti apa permintaan klien? Ada klien yang dia tidak mungkin menggunakan untuk maksiat 100% murni mubah. Misalnya ada orang mau bagi waris dan sudah ketemu hasilnya, kakak pertama dapat sekian, kakak kedua dapat sekian, kakak ketiga dapat sekian dan seterusnya. Lalu salah satu di antara ahli waris ingin menjual jatahnya kepada saudaranya. Berapa yang harus dibayarkan oleh saudaranya? Mereka kebingungan. Akhirnya ngundang Anda sebagai tim appraisal, tim penilai, untuk bisa menilai kira-kira aset ini nilainya berapa. Sehingga misalnya kakak ketiga mau menjual jatah warisannya kepada adiknya atau kepada kakaknya yang pertama. Berapa yang harus dibayarkan oleh kakak pertama? Nah, tim appraisal berjasa untuk itu. Nah, klien yang mubah seperti ini, insya Allah pendapatannya mubah. Yang kedua, klien yang tujuannya untuk maksiat. Seperti, ya, misalnya ya, untuk akad riba. Yang tadi sudah Anda sampaikan, ada orang mau utang bank, lalu dia menyampaikan agunannya adalah sebidang tanah atau sebuah bangunan. Kemudian tim penilai melakukan penilaian. Keberadaan tim penilai itu akan menjadi salah satu bagian pendukung dilakukannya transaksi riba. Berarti dia melakukan bagian ini ya, tolong menolong dalam urusan maksiat, sehingga pendapatannya hukumnya tidak diperbolehkan. Baik, karena itu muncul dua pendapatan ya. Muncul dua pendapatan. Ada pendapatan yang mubah, ada pendapatan yang haram. Bagian pertama tidak ada masalah. Bagian kedua sekarang, pendapatan yang haram nggak ada di pusat, tapi adanya di cabang. Berarti apa yang harus dilakukan? Anda harus mendoktrin bagian cabang. Saya tidak mau lagi kalian
melayani klien-klien seperti ini. Sehingga harus ada pernyataan dengan tegas bahwa Anda memisahkan diri dari klien yang atau layanan yang sifatnya haram. Karena kalau dibiarkan saja dan Anda tahu, berarti sama dengan membiarkan anak perusahaan untuk menghasilkan sesuatu yang haram. Dan kesengajaan seperti ini tidak boleh. Sehingga harus ada pemberitahuan bahwa klien yang haram kami larang. Jika ada pelanggaran, berarti pelanggarannya bukan pada posisi Bapak, tapi pelanggarannya adalah pada posisi karyawan. Maka misalnya karyawan tetap melakukan hal seperti itu, pelanggaran seperti itu, Anda tidak bersalah. Kenapa? Karena dari awal Anda sudah meminta agar mereka tidak melakukannya. Nah, tetap ada pelanggaran, jadilah pendapatan yang haram. Sumber pendapatan yang haram ini masuk ke pusat. Nah, berikutnya gimana? Anda jadikan sebagai pendapatan yang dilarang, karena itu tidak boleh dimiliki secara pribadi, namun nanti bisa disalurkan untuk kepentingan sosial. Ya. Tapi dengan ketentuan, jangan dicari. Ya. Ini sifatnya adalah di luar kesengajaan pusat, karena pusat sudah memberikan doktrin kepada para cabang, jangan lagi menerima klien seperti itu, tapi tetap ada, misalnya, maka bagian ini harus dibersihkan. Tidak boleh diterima. Wallahu ta'ala alam. Tayyip. Coba kita angkat telepon berikutnya. Silahkan. Halo. Silahkan Bapak. Ini saya mau bertanya, Ustaz. Silahkan Bapak. Saya punya usaha kos-kosan, kamar kos-kosan, Ustaz. Nah, kemudian di sini saya menyediakan juga dengan fasilitas misalnya seperti tempat tidur dan lemari, Ustaz. Akan tetapi tempat tidur dan lemarinya ini belum sempat saya sediakan karena keterbatasan modal. Kemudian saya rencananya menyediakan tempat tidur dan lemarinya ini nanti ketika si penyewa kos sudah membayarkan uang sewa kosnya kepada saya, Ustaz. Apakah ini termasuk akad goror, Ustaz? Dan bagaimana solusinya, Ustaz? Baik. Cukup, Bapak? Cukup, Ustaz. Barakallahu fikum. Apakah ini termasuk akad goror? Insya Allah tidak termasuk akad goror, karena dalam jual beli jasa diperbolehkan bagi Anda, bagi penjual jasa, untuk menerima pembayaran terlebih dahulu meskipun jasanya belum diberikan. Dalam akad jasa itu akad yang cukup longgar. Contohnya kita sekolah, ya, itu akad jasa. Lembaga pendidikan menyediakan fasilitas belajar bagi kita. Lalu kita bayar SPP, lunas selama 1 tahun, padahal baru masuk. Bulan Juli Anda masuk, SPP lunas sampai tahun depan. Anda langsung bayarkan 1 tahun. Boleh nggak kayak gini? Hukumnya boleh. Lu kan belum ada kegiatan KBM apapun, nggak masalah. Karena dalam akad jasa, pembayaran boleh dibayar di depan, meskipun jasa belum diberikan. Dan ini sangat sering kita lakukan, misalnya Anda daftar umroh. Nggak mungkin Anda melunasi ketika tawaf atau dilunasi setelah tahallul. Ya, nanti jasanya kan baru kita dapatkan selesainya pas tahallul. Ya sudah Pak, nanti pembayarannya dilunasi setelah tahallul Pak ya. Berangkatlah umroh. Ya, naik pesawat, kemudian ke Madinah dulu, di sana melakukan berbagai macam kegiatan, baru ke Mekah dilakukan umroh. Selesai sa'i, mampir ke barbershop, tahallul. Mas, alhamdulillah jasa umroh sudah saya dapatkan, ini saya bayar. Enggak bakalan terjadi kayak gitu. Rata-rata ya, travel itu meminta pembayaran lunas sebelum keberangkatan. Ada pembayaran setelah keberangkatan, tapi kan sifatnya umroh kredit ya. Kadang ditalangi dulu oleh bank, kadang ditalangi dulu oleh BMT dan seterusnya. Tayyip,
sehingga tidak jadi masalah ketika Bapak menerima pembayaran dulu dari orang yang mau ngekos, kemudian hasil uang pembayaran itu Bapak gunakan untuk beli beberapa fasilitas seperti kasur atau perlengkapan yang lainnya, lemari, dari uang yang sudah dibayarkan oleh orang yang mau ngekos. Wallahu ta'ala alam. Nah, baik, kita anggap ini pertanyaan yang terakhir, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Izin bertanya Ustaz. Kalau untuk asuransi pengiriman itu gimana Ustaz? Kadang itu kan ada batasan, misalkan untuk pengiriman barang di atas harga 1 juta atau 2 juta itu kan ada biasanya diwajibkan untuk asuransi di jasa pengiriman. Baik. Nah itu gimana Ustaz? Apakah kita wajib ikuti atau kita cari jasa yang lain Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu. Pembahasan tentang asuransi pengiriman di buku ini sudah saya kupas mulai dari halaman 123 ya, sampai 130. Di situ ada pembahasan tentang asuransi pengiriman barang yang itu sebenarnya akad bermasalah. Namun bagi sebagian kurir, mereka mewajibkan kalau nilainya di atas sekian wajib diasuransikan. Sehingga bagaimana jika tidak bisa kita hindari, padahal kita sudah berusaha untuk tidak mengasuransikannya, tapi kurir tahu ini barang mahal, misalnya HP atau laptop, yang mau tidak mau pasti akan diasuransikan. Dan insya Allah akan kita bahas ya, karena kajian kita belum sampai pada halaman 123. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Dan sekali lagi kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan. Semoga kita bisa menyelesaikan buku ini, karena ketebalannya nampaknya sama seperti buku yang sebelumnya, yaitu Pengantar Fikih Jual Beli. Kita membutuhkan waktu yang cukup panjang. Pengantar Fikih Jual Beli kemarin kita selesaikan dalam 40 pertemuan. Semoga ini bisa kita selesaikan dengan memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami harap Anda bisa bersabar untuk terus mengikutinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa, maka off pula semua TV yang ada di Palapa. Sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekuensi 3721, simbol red 32727 dengan prioritas H, atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359.